Ambisi Shin Tae-yong bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin bergejolak. Setelah FIFA Matchday bulan Juni melawan Palestina dan Argentina, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memiliki agenda yang sangat padat bersama Timnas Indonesia. Selanjutnya, dia akan fokus pada persiapan timnas senior di berbagai ajang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu berambisi membawa Jordi Amat dan kawan-kawan berlaga di ajang empat tahunan tersebut. Menurut dia, perubahan format Piala Dunia 2026 membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia. Saya akan mempersiapkan tim senior agar dapat mengikuti Piala Dunia Senior 2026, karena pada turnamen kali ini wilayah Asia mendapat jatah 8 tiket," ujar Shin Taeyong. FIFA telah memutuskan penambahan jumlah peserta Piala Dunia 2026 dari 32 tim menjadi 48 tim, sehingga total akan ada 104 pertandingan yang dimainkan selama 29 hari penyelenggaraan. Dalam satu grup akan tetap diisi 4 tim dengan 24 tim dari posisi dua besar serta 8 tim peringkat tiga terbaik akan lolos ke fase gugur. Piala Dunia 2026 menjadi yang pertama berlangsung di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format ini dilakukan untuk meminimalisir risiko dan memastikan semua tim minimal bermain tiga laga sekaligus memberikan waktu istirahat yang cukup untuk tim peserta, tulis keterangan resmi FIFA, Rabu 15 Maret 2023. Selain Piala Dunia 2026, Shin Taeyong juga berfokus pada persiapan FIFA Matchday periode September dan kualifikasi Piala Asia U23. PSSI telah memastikan bahwa Timnas Indonesia akan melawan Turkmenistan pada 8 September 2023. Selain itu Timnas Indonesia akan berlaga di putaran final Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Ini menjadi kali kelima Tim Garuda berlaga di turnamen milik AFC tersebut. Piala Asia 2023 sendiri akan digelar di Qatar pada pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah saat drawing dilakukan di Doha pada 11 Mei 2023. Indonesia berada di peringkat 149 dalam ranking FIFA. Shin Tae-yong pun mengucapkan janji untuk Timnas Indonesia yang akan bertanding di Piala Asia 2023. Shin tidak mematok posisi tertentu bagi Timnas Indonesia. Namun, mengusung optimisme pada Piala Asia 2023, saya akan memainkan permainan yang bagus di Piala Asia tahun depan, kata Shin dikutip dari Nyosis. Pelatih yang memiliki CV berlaga di Piala Dunia 2018 itu juga mengungkapkan kemampuan para pemain mengikuti instruksi pelatih sebagai alasan perbaikan performa tim. Shin Tae-yong siapkan skuad keturunan terbaik Timnas Indonesia untuk menatap kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan sinyal jika persiapan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang tidak akan main-main. Dia sudah memilih pemain keturunan yang akan tampil dan melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PSSI. Saya akan terus mencari pemain keturunan. Saya ingin Timnas Indonesia bisa bicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia, tegas Coach Shin.